kami sih sedih kalau musim hujan, habis bilik pada bocor, genteng juga pada bocor. Ya duduk aja kalau musim hujan, nggak bisa tidur. Ya kalau yang saya takutin itu cukup ada angin, bukan kayak kemarin kejadian itu kan angin asbes rumah saya itu terbang kan. Terus kadang-kadang kalau banjir kan binatang-binatang kayak ular kan masuk itu. Ya dulu pernah sih rumah saya ketimpa pohon kelapa, karena emang di sekelilingnya banyak pohon kelapa gitu ya. Ingin buang air besar pasti ke sawah gitu aja. Kalau kamar mandi nggak ada, saya numpang sama tetangga saya, boro-boro buat bikin kamar mandi. Keadaannya juga begini. Untuk anak-anak ya paling agar dia bisa ini aja gitu, bisa sekolah tinggi aja gitu. Jangan sampai kayak saya gitu, cuma lulus SMP. Dulu masih tanah, sekarang udah di ubin. Ini mah udah di bedama, alhamdulillah udah nyaman gitu. Enakin aja gitu, tidurnya nyaman gitu, Pak. Sangat berguna, bener-bener berguna. Bisa lebih sehat warga sini, tangan lebih bersih untuk semua masyarakat di sini. Rapian sekarang. Dulu mau sini bala, rumput, malang melintang, ya namanya nggak diginiin. Nggak dibantu lah dibikinin ini sama Bapak dari Habitat. Ya alhamdulillah rumah saya kering, nggak seperti dulu banjir. Air lancar jalan ke sono. Pas saya tidur bangun pagi, tuh ya, aduh saya bersyukur sekali. Saya nggak percaya kalau saya ini mempunyai rumah sebagus ini, Pak, gitu ya. Alhamdulillah, ya Allah, kadang saya... Ya Allah, kalau saya bikin sendiri nggak mungkin keburu bikin sampai sekarang. Kapan tahu dah gitu ya.
dengan adanya bantuan Desa Maju Prudensial, saya sangat senang dengan ada bantuan ini karena desa saya bisa lebih tertata rapi, tidak kumuh lagi. Kalau ini mah sekarang saya enak, rapi ada ini. Tapi dengan adanya ombak begini, alhamdulillah bisa ngebantu saya jalan. Naik motor juga alhamdulillah nggak licin gitu, nggak takut-takut jatuh gitu, Pak. Alhamdulillah, bersyukur lah. Punya uang untuk biayain sekolah anak saya, baru SMP katanya. Ngurusin anak kayak ini mah. Rumah kan udah bagus, Pak. Semenjak ini kan usaha laki saya kan berubah ya. Jadi dagang usahanya, dagang karung. Nah, makanya saya bantu-bantu suami. Atas adanya Desa Maju Prudensial, bisa menempati rumah yang layak untuk dihuni, bagus. Aduh, nggak bisa diungkapin deh, Pak. Apa kata bahagia aja, bahagia. Senang dah, nggak bisa ngomong apa-apa lagi saya selain bersyukur. Rumah saya udah nggak kebanjiran, jalan saluran airnya udah lancar, udah enak, udah nyaman. Terima kasih kepada Prudensial. Terima kasih banyak dah.